saya melihat mereka punya cita-cita yang tinggi dan passion juga di cita-cita mereka itu. Sebagai contoh, tadi saya berkenalan dengan salah satu anak namanya Shiva. Dia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru kerajinan tangan. Dari situ tuh saya melihat dan saya pun mengajak dia untuk bermain membuat sesuatu dan dia terlihat sangat senang gitu. Dari situ pun saya merasa sangat ikut senang bisa berbagi dengan mereka dan saya harap kita semua memiliki passion dengan dalam apapun yang akan kita lakukan nanti ke depannya. Terima kasih.